bahwa kita tahun depan adalah satu abadnya PSHT. Saya menawarkan, ini ada Ketua DPRD, bahwa untuk ulang tahun yang satu abad itu, sekaligus kita bersilaturahmi, saya minta dilaksanakan di Sumatera Selatan. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional Perwakilan Pengurus Pusat Persaudaraan Setia Hati Terate adalah sebuah bentuk implementasi program organisasi hasil Parlu tahun 2021. Pelaksanaan Rakornas tahun ini ditunjuk Perwapus Sumatera Selatan sebagai tuan rumah pelaksana. Kawasan Jakabaring Sport City dipilih sebagai tempat acara. Dihadiri oleh 34 ketua Perwapus seluruh Indonesia. Jajaran pengurus pusat juga ketua dewan pusat dan jajarannya. Rakornas Perwapus tahun 2021 ini akan dibuka secara langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan Kang Mas Haji Herman Deru yang juga sebagai dewan pembina Persaudaraan Setia Hati Terate Provinsi Sumatera Selatan. PSHT se-Indonesia yang diselenggarakan di Sumatera Selatan dan ini saya nyatakan dibuka. Rakornas Perwapus dihadiri tidak kurang dari 200 peserta dan tamu undangan yang hadir dengan penerapan protokol kesehatan juga akan ditampilkannya seni reyok Ponorogo dan gelar seni pencak silat semakin yang diharapkan akan menambah meriahnya pembukaan Rakornas ini. Pengarahan Ketua DPD RI Kang Mas Lanyala Mataliti yang juga sebagai Ketua Dewan Pembina Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat secara virtual juga akan disampaikan dalam acara pembukaan ini. Dalam Rakornas Perwapus ini akan dipaparkan 12 pembahasan materi oleh Pengurus Persaudaraan Setia Hati Terate. Dari Palembang, Sumatera Selatan, KJS TV melaporkan.